السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, allahu akbar, wa la hawla quwata illa billahi al-aliyyi al-azim Adada kulli harfin, kutiba wa yuktabu abad abidin wa dahra dahirin Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al-alim al hakim Nawaitu ta'alluma wa ta'lim ta wa naf'a wa al-intifa' wa al-mudhakarata tadhkir wa al-ifadata istifadah Wa al-hatha la bi kitabillahi وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن إلى قوله فصل في إحسان المعلم لطالب القرآن وينبغي له أن يرفق بمن يقرأ عليه ويراحب به ويحسن إليه بحسب حالهما فقد روينا أن أبي هارون الأبدي قال كنا نأتي أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس لكم تبع وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا آتاكم فاستوصوا بهم خيرا رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما وروينا نحوه في مسند الدارمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه Menjelaskan tentang berbuat baiknya guru bagi pelajar Al-Quran, secara umum seperti yang sudah dijelaskan di dalam Kitab Ihya Ulumuddin, daripada tugas-tugasnya guru mereka. Harus lembut, sayang. Perhatian melebihi perhatian orang tua kepada anaknya, bahkan mengingatkan kesalahan, keburukan, kejahatan, baik itu perkataan atau perbuatan muridnya siswanya anak dedeknya dengan sindiran bila itu bisa bila itu memungkinkan agar mereka merasa martabatnya harga dirinya dijaga oleh gurunya Dijaga oleh orang yang memberikan nasihat kepadanya, akan tetapi bila sindiran tidak bermanfaat, tidak berguna, tidak terpakai, tidak sampai kepada dirinya, maka bukan lagi dengan sindiran, tapi dengan jelas-jelasan. Ya, apa tujuannya mengingatkan menasehati disindir agar, agar tidak sakit hati dan merasa dihormati oleh yang menasehati dan mengingatkan? Tapi kalau tidak, ya terang-terangan, sakit hati salahnya sendiri, sindiran nggak terpakai, membawa pulpen, bawa buku, disindir selalu. Bukan hanya dari satu rutinan, tapi beberapa rutinan yang berbeda. Tapi tetap tidak membawa pulpen, tidak membawa buku, pelatih bola itu masih bawa. Kenapa? Mencatat kesalahan, mencatat kelebihan, siapa yang salah, itu dicatat oleh pelatih. Gunanya apa? Untuk pelatihan berikutnya. Kalau itu dibawa pertama untuk mengingatkan mereka agar bawa kedua tidak melakukan kesalahan yang sama. Pelatih bola hanya untuk dunia. Hanya saat mereka bermain dan melatih. Ketika mereka pensiun, beres, hilang. Nggak ada apapun. Ilmu ini bukan hanya untuk dunia. Tapi barza dan akhirat tidak dicatat. Mana mungkin? Ingat. Mana mungkin dia akan hafal Mungkin sekarang dia mendengarkan mantu-mantu Kagum-kagum Bahkan mengeluarkan suara Kayak nganu-manu Akan tetapi Setelahnya Siang Sore malam Apa yang dibahas tadi lupa Apa yang harus dibahas Tidak tahu seperti kita sholat Salam Terkadang kita lupa imamnya tadi baca surat apa Kadang kita nggak sadar imamnya baca surat apa. Sama dengan belajar nggak bawa pulpen nggak bawa buku Jangan sok Imam Syafi'i masih bawa kok yang cerdasnya seperti itu. Lah ini disender berulang kali di satu pengajian, di satu rutinan, Tetep nggak bawa. Lah ini kalau disindir terus ya gak bisa. Ya terang-terangan digoblok-goblok, goblok ton. Enggak pinter awakmu. Nah. Kenapa? Sudah enggak bisa dengan sindiran, enggak bisa dijaga harga dirinya. Ya apa? Dibongkar. Supaya merasa. Biasanya orang seperti itu merasa aku se ngafal lo. Aku se isok ngiling-ngiling. Merasa dirinya hebat. Nah, Dibongkar dengan apa? Menunjukkan kebodohannya Dengan apa? Menyentuh harga dirinya Baru sadar Nggak sadar Ya gak tahu sudah Itu manusia toh binatang Lah itu sudah dijelaskan oleh Imamul Ghazali di dalam kitab Ihya'nya Nah, karena itu ayam bagi dan semestinya lahu bagi guru Anya al lemah lembut. Kepada siapa? Biman yakra'u alai kepada orang yang belajar Al-Qur'an. Kepadanya. Jadi siapapun yang belajar Al-Qur'an kepadanya, hendaknya bagi guru ini untuk yarfuqa lembut. Makanya nah, dulu itu ada guru yang dikatakan jahat, sebetulnya nggak jahat, tapi ada guru dikatakan itu nyenengno. Lah guru yang menyenangkan ini biasanya ngajarinya itu lembut, mengingatkannya lembut, terkadang memberikan hadiah kepada anak didiknya ketika mereka bisa dari apa yang diajarkan atau sewaktu-waktu mengajak mereka untuk beli ini dan itu. Nah, ini dikatakan nyenengno. Tapi misalnya yang jewer, yang mukul dibilang jahat. Ini berbeda, lah yang diajarkan untuk lembut. Agar apa, mau belajar, apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini anaknya orang dikasari bapak ngamuk ibu ngamuk Saya taruh sini ini untuk belajar, bukan untuk dipukul-pukul. Bukan untuk dihukum Ya repot Akhirnya guru harus memanjakan terus nah, Harus memanjakan Harus ngelus Anaknya terus bapak anaknya nakal Dilus Ini tidak bisa Sewaktu-waktu itu butuh di Kasih hukuman Agar anak tadi itu juga Mengerti Apa yang diajarkan oleh gurunya Dan mengamalkan Bukan mendengarkan saja Tapi tidak mengamalkan dibiarkan Kenapa nggak mungkin pengajar Al Qur'an itu membiarkan? Pasti mengingatkan. Tapi ketika anak-anak itu diingatkan, terkadang mereka melawan, menentang. Disuruh diem sebentar diem. Setelah itu ngobrol lagi, omong-omongan lagi. Nggak boleh bergurau, Setelah itu berguru lagi. Lah peringatan diulangi. Eh menang, misal. Sekali dua kali Dan Terus dibiarkan terus Berulang berulang di dalam satu pertemuan Ya perlu dipukul Untuk apa? Mengingatkan mereka Kecuali kalau yang mukul tadi ngawur Baru boleh orang tua protes Kalau yang mukul tadi nggak ngawur Sesuai dengan cara yang diajarkan oleh Rasul SAW Yang protes itu yang perlu diperiksa Ini orang tua yang sayang kepada anaknya agar memiliki anak yang berakhlak atau tidak? Kelihatannya tidak, karena Pak protes. Protes atas aduan anaknya. Pak, Bu, aku mang dikepuk. Protes, padahal nggak mungkin, nggak ada sesuatu kemudian guru memukul. Pasti karena ada sesuatu. Lah itu nggak pernah dipertanyakan oleh orang tuanya kenapa anak saya dipukul nggak langsung ngamuk. Lah guru tidak akan mungkin memukul anak dedeknya kalau nggak ada salah. Kecuali kalau gurunya ngawur tadi itu agak stres atau mukulnya ngawur bolehlah orang tua langsung marah karena pasti apa dilakukan tanpa ada kesalahan karena gurunya stres anaknya nggak salah dipukul atau ketika mukul ngawur lah boleh orang tua protes tapi kalau enggak enggak selain itu yarfuk nggak boleh terus terusan melakukan seperti itu kemudian roh ibabiah disambut mereka itu disambut kedatangan mereka itu disambut dengan senyuman dengan kesenangan bukan Datang mereka wajah kita sudah kita pasang wajah marah misalnya Enggak Tapi kita sambut mereka dengan senyuman Kemudian kita berbuat baik kepada mereka ya, Memberikan sesuatu Hadiah Atau mengajak mereka untuk Bersenang-senang Misalnya main bola bersama Atau makan-makan bersama dan semisalnya Itu semuanya biasa bihalima Dengan ukuran Atau apa kadar keadaan keduanya murid dan guru. Sebagaimana diriwayatkan, nah, beliau meriwayatkan dari Abi Harun al Abdi. Abi Harun al Abdi berkata, kunanak Tiyab Sa'id al Khudri. Kami dulu datang kepada Abu Sa'id al Khudri, radhiyallahu anhu. Fayakulu lalu Abu Sa'id al Khudri ini berkata ketika kita datang Yaitu itu kata-kata sambutan marhaban biwasiyati rasulillah sallallahu alaihi wasallam disambut anak muridnya datang disambut marhaban selamat datang dengan wasiatnya rasul sallallahu alaihi wasallam Kenapa? Inna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna nasa lakum taba Sesungguhnya orang-orang Itu adalah mengikuti kalian Akan datang kepada kalian Orang-orang akan datang pada kalian Akan mengikuti kalian Wa inna rijalan yaktunakum min Bahkan ada orang-orang yang akan datang Dari daerah lain dari tempat yang lain, dari kota yang lain, ingin apa? Ya tafakkahuna, ingin memahami agama. Ingin mempelajari agama. atakum, maka jika mereka datang kepada kalian, fastausu bihim Berikan kepada mereka kebaikan. Berikan kepada mereka kebaikan. Dalam riwayat yang lain, Abu Said Al Khudri itu idharoat talabatil ilm jika melihat pencari ilmu, ya, bukan Abu Darda, ya, Abu Darda, Abu Darda itu ketika melihat pencari ilmu secara keseluruhan baik itu Al Quran ataupun yang lainnya, kala berkata Abu Darda marhaban bitalabatil ilm selamat datang wahai pencari ilmu para apa para pencari ilmu. Kenapa? Inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mewasiatkan kami Untuk kalian Kepada kalian Artinya apa? Untuk memperhatikan mereka Berbuat baik kepada Mereka sayang kepada Mereka dan yang lain Sebagainya nah, Karena itu kalau kita lihat Al-Hib Alwi Bin Segaf Segaf ya, Kebonagung Bapak perhatian dengan pelajar itu luar biasa Bahkan, tidak jarang memberikan uang kepada mereka dari yang dimilikinya. Kenapa menginginkan mereka benar-benar belajar tidak bingung yang lain? Dan itu dijalankan oleh beliau karena wasiatnya Rasul SAW untuk perhatian kepada mereka. Nah, ini riwayat. Daripada imam Tirmidzi dan ibnu majah, dan selain keduanya, nah, begitu juga diriwayatkan di musnad Ad-Darimi dari Abu Darda dan yang lain. Sebagainya, walhasil guru ini harus pintar kepada murid-muridnya dalam mengajar, mendidik, memerhatikan, dan yang lain sebagainya. Ya, Mudah-mudahan kita bisa dijadikan oleh Allah guru. Untuk anak-anak kita, guru untuk murid-murid kita yang baik, yang bisa memberikan kepada mereka uh, ilmu yang bermanfaat, bermanfaat pula untuk mereka dan bermanfaat untuk kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita dan mereka dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma amin. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Alamin.